Ruas TV Rutin walaupun sedikit A'udhu billahi minas rajim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena Ria, dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya? Maka ketahuilah, dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ wa kana dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya dan Allah maha mengetahui keadaan mereka. Inna Allah la yazlimu mith.

Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Fakif faidah jinna min kulli ummatim bi shahidu dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi, rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan Engkau, Muhammad, sebagai saksi atas mereka? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Pada hari itu, orang yang kafir, Dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur, atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى, حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. وهاي اوران ينبر ايمان Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi. Mandi junub, adapun jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air. Atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu sungguh Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضَّلَالَةِ ويريدون أن تضلوا السبيل. إذا كاحكام ممبرحاتيكا كتاب التوراة. Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar.